الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم وتحنن على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ينتهي حرمتي لكنتاري سيد المكرم الفاضل الأستاذ محمد حسبي، ينتهي كاته أستاذ أفندي، para أساتذ، para ألومني، صحابات سيد أستاذ إروان هادي، أحييكم بتحيات الإسلام. Kita mulakan dengan satu ucapan yang diajarkan oleh insan yang hatinya penuh dengan cinta. Saking penuh dengan cinta, Allah sifatkan menggunakan namanya Ra'ufur Rahim. Bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Muhammadur Rasulullah wa nabina ma'amalu ma'ahu asidda'u ala al-kufar ruhama'u bainahum. Di antara orang yang beriman, Nabi SAW sayang. Itulah dia ajarannya, iaitu menyebarkan salam. Kerana dengan salam ini Rasulullah SAW bersabda, "Uhayyikum bi tahiyatil Islam." Nabi SAW bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Aku ajarkan satu perkara, dengan mana engkau lakukan, pasti engkau sayang satu sama yang lain. Pasti engkau akan tenang. Itulah dia ucapan assalamualaikum. Kerana apa ibu-ibu muslimin muslimah rahimakumullah? Kerana ramai orang yang ada kesihatan tapi hatinya tidak damai dan tenang. Ramai orang yang tidak ada wang, bahkan tak ada kaki pun, tapi boleh tenang untuk berhadap dengan Allah, sehingga dibangkitkan di syurga Allah yang namanya Darussalam, tempat yang tenang. Kalau hospital ibu-ibu tak sakit boleh masuk tak? Tak boleh. Kalau nurse cantik pun tak boleh. 3 hari makan free pun tak boleh. Kerana hospital tu tempat orang sakit. Rumah anak yatim begitu juga ibu-ibu. Nama IC Muhammad bin Yatim, tak boleh masuk juga. Anak kena anak yatim betul-betul. Begitu dengan syurga Allah yang namanya Darussalam, yang di dalamnya tahiyyatuhum fiha salam, yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma sallim sallim. Yang masuk dalam syurga Allah yang hatinya tenang, jauh riak, takabur, benci, hasad dan dengki, permusuhan. Dan Nabi SAW ajarkan satu perkara, permulaan sebarkan salam dan kasihmu. Jadi saya mengucapkan uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Tidak rasanya saya ingin berdiri di hadapan, apatah lagi tadi tuan-tuan, saya baru disuruh ustaz boleh turun sampaikan sedikit mau'izah. Siapalah diri ini di hadapan asatizah? Kemudian apabila al-fadil ustazun ustaz hasbi di bawah, tak terdaya kita nak perbuat. Tapi bila al-fadil ustaz hasbi ada di hadapan, semua dapat melihat wajah-wajah orang yang beriman. Sekurang-kurangnya terasa rindu pada Nabi SAW tu pun akan kurang. Kalau beginilah wajah orang yang soleh dan beriman, bagaimana indah lagi wajah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan asatizah yang saya hormati, kita di Madrasah Al-Junaid memang setiap hari ada khutbah dalam bahasa Arab pada setiap pagi. Dan saya mengambil kesempatan pada hari ini bukan kerana ingin menyampaikan, tetapi ingin kalau ada yang disalahkan, moga guru saya, guru-guru kita dapat mempersalahkan dan memperbetulkan kita. Seperti mana kita dulu di istighfar, bila kita menyebut sesuatu yang salah, saya masih teringat al-fadil al-marhum rahimahullah Ustaz Abdillah Al-Jufri membetulkan baris-barisnya. Ini tradisi kita di Madrasah Al-Junaid, dan ini warisan yang diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila diminta sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan Ibn Abbas untuk menyampaikan Al-Quran, kata mereka, "Aqra'alaika wa 'alaika unzil." Aku baca di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Tapi inilah dia ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya saya di hadapan sini bukan untuk menyampaikan, tapi minta untuk diperbetulkan andai ada salah silap. Kita rindu dengan guru-guru kita. Ibu-ibu muslimin muslimah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW satu contoh ikutan yang baik.
Tak ada contoh lain lagi baik pun. Carilah mana-mana manusia dalam dunia, jadikan dia role model, pasti ada kekurangan dari satu sudut kepada satu sudut. Tapi junjungan besar kita baginda sallallahu alaihi wasallam, cuba kita lihat bila kita membaca surah Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala paksa kita 17 hadis tidak boleh tidak membaca surah Al-Fatihah, kerana di situ ada sifatnya yang Rahman, di situ ada sifatnya yang Rahim, pengasihnya Allah, penyayangnya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyebar kasih sayang. Rahmannya Allah dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan kepada semua makhluk Allah. Alam, alam ini semua kullu mawjudin siwa Allah. Semua yang wujud selain daripada Allah. Ulat, batu, jin, syaitan, manusia, batu-batu, gunung danang, orang Islam dan kafir, semua mendapat rahmat Nabi SAW. Dan Nabi mencontohi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Pertama, apabila Rasulullah SAW bersama-sama dengan seorang Yahudi, tidak kira Yahudi yang buta, yang Nabi SAW suapkan makan sehingga habis wafat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin nak buat apa amal ibadah Nabi SAW yang belum lagi kita ketahui. Harus dan dahagakan sunnah Nabi SAW itu resmi para sahabat. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada anaknya Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, apa dia amalan-amalan yang belum lagi kita tahu yang Nabi SAW lakukan semasa hidupnya? Katanya Nabi SAW memberi makan kepada seorang Yahudi buta di ujung kampung saya. Maka sahabat Abu Bakar pun pergi ingin mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sesampainya dia di situ, dengan nak cuba suap makanan, Yahudi itu menyatakan, siapa engkau? Kenapa kasar sangat engkau berikan aku makan? Tapi tak apa, kerana engkau dah beri aku makan, rutin aku harian adalah menghina seseorang. Aku cari sesuap rezeki ini dengan menghina seseorang. Itu rutin Yahudi buta. Ibarat zaman sekarang, ibu-ibu, kalau di Indonesia kita ada pengamen jalanan, kan? Begini nasib jadi bujangan, masuk sikit, ya? Dia nyanyi-nyanyi. Kalau dekat tepi-tepi jual tisu, uncle, auntie, buy my tissue, paper, how, ma, dia kata, masuk, sejak duit, ya? Daripada ketika itu, orang Yahudi yang buta itu rutin hariannya menghina. Di kampung saya Muhammad itu, jangan dekat, penipu dia. Kalau dekat, engkau akan ikut sehernya. Jangan dekat, jangan hafal, jangan dengar. Itu rutinnya dan orang memberikan dia makan. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar rutin harian itu, dia berkata, apakah benar setiap hari ini yang kau lakukan? Ya, ini yang aku lakukan setiap hari untuk aku dapat makan. Ketahuilah, yang hari-hari memberikan kau makan, yang kau kata lembut, yang dia kadang-kadang masuk dalam mulutnya baru suapkan kau, itulah insan yang terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatnya Rasulullah SAW, bukan kepada orang Islam sahaja. Jirannya, tuan-tuan, ibu-ibu, apabila Nabi nak pergi ke masjid, hari-hari dicampak kotoran dan kesusahan selalu. Seketika Nabi SAW tidak ada kesusahan, Nabi datang untuk berziarah. Bukan setastik, bukan sendiri-sendiri, bu, ya? Bukan, hai, sakit, patutlah ni tak ada orang campak-campak. Bukan, Nabi ziarah dengan penuh kasih sayang. Kalau kita tu macam mana? Nak pergi madrasah dunia, hujan sikit. Alamak, hujan. Dah bagus hujan turun tu. Ya? Lain semua harga naik. Pergi doktor pun, darah tinggi tak ada. Balik pun darah tinggi, pasal harga pun naik. Beras pun naik. Ya? Dah bagus Allah berikan rahmat hujan turun. Kalau tidak, tak ada beras. Ya? Duit banyak pun tak boleh beli beras. Makan duitnya pun, ya? Kalau tak ada beras. Rahmat Allah turun. Dan apabila, kalau dah kesusahan nak sampai sini, ada susah, ada orang hina, tak apa bu, itu orang kasi pahala free. Semayang tonggal terbalik, kalau tak khusyuk, belum tahu dapat pahala. Ini orang hina kan, nak pergi masjid orang ngumpat, tak apa, pahala free. Rasulullah SAW lakukan seperti itu. Kalau kita tuan-tuan, orang cakap nak pergi masjid, hina, kutuk, ya, kemudian dia sakit. Orang yang selalu kutuk hina kita, dia sakit. Macam mana ada? Aku dah cakap jangan main-main dengan aku. Aku ni berantai, kan? Dah sakit dah ni. Aku belum angkat tangan. Aku angkat tangan, penyek mulut dia.
Ya, Rasulullah SAW merahmatkan lil alamin, pergi ziarah, apakah engkau sakit? Semoga Allah sihatkan. Hati seorang yang sakit itu nampak keindahan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dimanifestasikan oleh sesosok tubuh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia menyatakan asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, lewat akhlak dia bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Ibu-ibu, rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan uswah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada isteri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan sering minum bersama isteri satu cawan. Pernah ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha nak siapkan air untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nak taruh gula, tertaruh apa bu? Tertaruh garam. Bapak-bapak, kalau dapat sekawan air garam macam mana? Ini peluang nak sembuh kat muka dia ni. Minum semua, ya. Ha, biar keluar semua, ada apa-apa jing-jing yang tak datang, ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila dah minum, apa katanya? Wahai Aisyah, dah lama kita tak minum sama-sama. Ya, tak minum secawan lah. Ha, kalau zaman sekarang kita kata, mana bekas kita you and minum? Ha, contohlah, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan. Minumlah sama saya dengan Aisyah minum, terasa masanya. Nabi hanya senyum. Ha, kalau zaman sekarang, bapak-bapak kita kata, tahu tak apa, ha? Ha. Ini dia. Kalau zaman sekarang kita kata, ustaz, saya pun romantik, saya pun jogging dengan isteri saya, banji jampi. Ini zaman bila? Ini zaman ayat-ayat cinta dah keluar. Romeo and Juliet dah keluar. Wanita dah diangkat darjatnya. Nabi romantik di saat bila keluar anak perempuan dipijak dan dibunuh pada ketika itu. Nabi romantik di saat wanita dalam pemerintahan Rom balik Parsi sangat dihinakan sehingga dikatakan seperti binatang. Nabi jogging dengan Sayyidatina Aisyah. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebalik-balik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan akulah yang paling baik kepada keluargaku. Kerana dengan keluarga tak boleh tipu, tuan-tuan. Balik rumah tak boleh buat-buat, ya? Balik rumah tak ada bos lain, kita lah buat. Jadi itu kayu ukur rahmat dan kayu ukur akhlak. Di luar bolehlah action-action, di luar bolehlah kita kuli. Dekat rumah baru kayu ukur contoh akhlak yang hebat. Tapi zaman sekarang ibu-ibu ada yang mengeluh, ustaz, saya bukan tak nak minum sekawan dengan suami saya, ustaz. Saya siapkan air teh, dia minum. Saya sampai balik jadi air kopi, Ustaz. Misal dia dah pernah renang kat dalam air itu, Ustaz. Macam mana saya nak minum kecaman, ya? Ha, tapi tak apalah, ibu-ibu, ya? Kita cuba romantis, ya? Kerana Nabi SAW telah menunjukkan kayu ukur yang hebat. Begitu juga dengan binatang. Zaman sekarang baru nak tengok ada Geneva, pertemuan-pertemuan. Tak boleh abuse binatang. Tak boleh abuse prisoners of war. Nabi SAW dah nyatakan, jangan engkau bawa orang tawanan itu di tengah padang pasir. Nabi berikan rahmat kepada orang tawanan. Jangan engkau terlupa memberi makan kucing jelak, itu akan menjadi sebab engkau kena rasa Allah. Nabi dah kasih animal rights jauh sebelum dunia mengenal apa sebenarnya akhlak dan khuluqul karim. Ibu-ibu sekalian, tidak pernah habis kalau nak menceritakan tentang Nabi SAW. Berbeza dengan orang lain. Bila cerita pasal orang lain, boleh habis, boleh muak, boleh dia yang dapat manfaat. Tapi justru bercerita dan mendengar tentang kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan cinta, akan membuat kita infak, akan kita melihat bahawa diri ini perlu central, seorang yang perlu kita ikut. What will Rasulullah SAW do if he were present in our situation now as a community, dengan masyarakat yang sakit-sakit makanannya, dengan masyarakat yang banyak penceraiannya, dengan masyarakat yang low income dan juga educationnya, bagaimana jiwa Nabi SAW? Dan itulah peranan kita untuk terus ikut dan mengikut uswatun hasanah, sebaik-baik contoh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menemukan kita dengan kekasih kita dan melampaukan segala sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ta'ala dinu Islam wa rasulna bi syafa'ati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma fi man insya'a hadhihi al-madrasa wa asasaha wa amaraha wa waqafa wa tasaddaq 'alayha wa khadamaha wa ta'allama fihi wa walidina wa mu'allimina ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal 'afwu minkum. Ya Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada hadirin dan hadirat dan juga tetamu-tetamu kita al-asatidah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tema kita pada hari ini, suka yang nangis mengingati bahawa adalah uswatul hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita menjadi antara-antara orang yang menegakkan uswatul hasanah kepada majlis-majlis yang lain, kepada parti-parti yang lain, pada tempat-tempat yang lain. Semoga kita menjadi contoh. Kita mestilah mengambil ownership. Kita mestilah, masyarakat Islam memerlukan umat yang asal Islam yang sekali sekaligus dengan masyarakat ini, insyaAllah. Kami akan mengundang Al-Fadhil Ustaz Irwan Hadi untuk menyampaikan penyampaiannya kepada tuan-tuan Master Ustaz. الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم سيكثير سيكون فيتماكا برسا أساتذة العلماء تنبت كتاب. Yang saya kasihi ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini di dalam salah sebuah daripada serambi ilmu yang masih tinggal di bumi Singapura ini. Salah sebuah serambi ilmu yang telah mencurahkan cahaya ilmunya selama tidak kurang daripada 85 tahun kepada masyarakat Islam secara khusus dan masyarakat Singapura secara umumnya. Ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasihi sekalian, kalau tadi Ustaz Irhan dia repeat satu tahun bawah saya, kami ada orang dan berapa generasi juga atas Ustaz ya. Ustaz Hasri tentunya antara yang jauh daripada kita lah, yang dekat-dekat sikit Ustaz Sufian, Ustaz Hafiz, Ustaz Faisal. Tak ada kembarnya, jadi Ustaz Faisal ada dekat belakang, Ustaz Fadi yang dekat depan, dan lain-lain. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam majlis. Hati kita disatukan hari ini kerana kita ingin, kita cinta, kita rindu pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kita yang penuh dengan dosa dan noda ini belum pernah mungkin melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kita yang selalu melakukan kekurangan ini belum pernah menyentuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu dan bapa-bapa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad marfu'an daripada Anas bin Malik, Anas bin Malik berkata, suatu ketika aku berumur 15 tahun, aku berada yang mana di dalam rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kecuali aku sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa Allah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abu Bakar, laita anni laqitu ikhwani, laita anni laqitu ikhwani, alangkah indahnya kalau aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku ya Abu Bakar, indahnya kalau aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku ya Rasulullah, nahnu ikhwanu, bukankah kami ini ya Rasulullah ikhwan kamu, saudara kamu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut, saudara-saudara aku yang aku ingin jumpa ini, alladzina lam yarawun, mereka adalah orang-orang yang belum pernah melihat aku, lam yarawni, wasaddaquni atau wasaddaquni, dan mereka membenarkan aku, menyaksikan, beriman dengan aku, wa ahabbuni, dan mereka mengasihi aku, hatta anni la ahabbu ilaihi ila ahadihim, sehingga aku ini lebih dikasihi oleh mereka yang belum pernah nampak aku, lebih dahsyat dan lebih hebat daripada kasih mereka kepada anak-anak mereka dan kepada kedua ibu bapa mereka. Ibu-ibu dan bapa-bapa,
1400 tahun yang lalu, seorang insan yang bergelar kekasih Allah, dia kata dia rindu kepada anda dan kepada saya. Kalau sekiranya hari ini Rasulullah SAW dapat menyaksikan kita melafazkan kata-kata kita kepada Nabi SAW, bayangkan betapa indahnya pertemuan kita bersama Rasulullah SAW. Jangan bimbang ibu dan bapa-bapa, walaupun mata yang tidak pernah meletakkan pandangan kepada Rasul ini tidak pernah melihat, tapi hati ini telah diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia menunggu-nunggu kedatangan kita bertemu dia sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapa-bapa, setiap hari kita menafaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya ibu-ibu dan bapa-bapa adalah janji setia kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janji setia kita kepada Allah untuk menegakkan ajaran Nabi. Janji setia kita kepada Allah untuk segala upaya mungkin kita dapat mengamalkan ajaran Nabi biar kecil manapun. Segala mungkin kita berjanji kepada Allah bila aku kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku inginkan supaya suatu hari nanti tangan ini dapat bertemu dan bersalaman dengan tangan Rasulullah SAW. Ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala dan bapa-bapa telah menyebutkan dalam surah Ali Imran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah." ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الله سبحانه وتعالى بفرمان لم ترى البقرة ألم ترى العمران الله berkata, ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa Taala mengambil janji setia daripada para nabi, sesungguhnya apa yang telah aku berikan, aku datangkan kepada kamu daripada kitabku, daripada hikmahku. Allah Subhanahu wa Taala kata, kemudian akan datang seorang rasul. Dan disebutkan oleh ulama tafsir yang dimaksudkan dengan rasul dalam Ali Imran ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, la tu'minunna bihi wa la tanfuruna. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh beriman dengan Rasul ini, percaya dengan Rasul ini bahawa dia datang daripada aku membawa wahyuku. Walaikan surunna. Dan hendaklah kamu bela dia, kamu tolong dia, kamu sokong ajarannya. Ini adalah janji yang Allah minta daripada para Nabi. Kemudian Allah kata apa? Qala a'aqrartum wa akhaztum ala dhalikum isri. Adakah kamu telah sedia untuk berikrar janji setia kepada aku? Allah kata, apa yang para nabi kata ketika itu? Qalu aqrarna. Ya Allah, kami berikrar ya Allah. Kami berjanji setia kalau datang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan bantu dia, kami akan beriman dengan dia, kami akan sokong dia walaupun nyawa kami terhadap. Kemudian Allah kata apa? Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Maka saksikanlah, saksikanlah penyaksian di antara kamu. Ibu-ibu dan bapa-bapa, mari kita lakukan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda dan saya, kita menjadi saksi kepada penyaksian setiap daripada kita hari ini, dan Allah Subhanahu wa Taala menjadi saksi kita. Dan apabila Allah menjadi saksi kepada sesuatu, ia bukan hanya menunjukkan keagungan penyaksian itu, tetapi ia menunjukkan keagungan perkara yang disaksikan ke atasnya. Kita bersaksi untuk mentaati Allah dan Rasul. Kita bersaksi bahawa hidup kita ini hanya untuk Allah dan Rasul. Itu adalah lafaz syahadah hidup kita hari ini. Dan sebagai orang-orang yang telah berjanji setia dengan Allah, bahawa kita akan menyokong Nabi, kita akan menyimpan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, dalam minda kita. Kita, ibu-ibu dan bapa-bapa, setiap daripada kita adalah merupakan pewaris keimanan para anbiya.
anda dan saya, kita adalah obor-obor yang membawa keimanan yang telah disampaikan kepada para nabi, secara khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anda lah semua hari ini yang merupakan obor-obor keimanan yang menerangi dunia. Ibu-ibu dan bapa-bapa, ada lagi tak nabi hari ini? Ada tak? Ada, yang namanya Nabi Taha, seberang tambak. Tapi dia dah resign dah 2 tahun lalu, keluar TV3, dia resign. Itu Nabi Melayu, Nabi Melayu dia resign, Nabi Arab dia tak resign. Yang Nabi Melayu dia resign. Tak ada lagi Nabi yang datang selepas Nabi Muhammad SAW. Yang tinggal hanyalah anda, dan tinggal yang menegakkan ajaran Nabi SAW itu adalah pewarisnya al-ulama. Dan setiap daripada kita berpotensi menjadi yang ramai ulama. Cuma dalam waktu singkat ini saya ingin mengajak kita, kalau nak kata apa yang perlu kita ada pada diri kita sekarang, saya ni nak jadi pewaris keimanan Nabi SAW, saya nak bawa kita merenung satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira. Yang bermaksud, wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutuskan kamu sebagai saksi syahidan wa mubashshira dan pembawa berita gembira, wa nazira dan memberi peringatan kepada manusia tak kala mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala, wa da'iyan ila Allah biiznihi, dan kami jadikan kamu wahai nabi sebagai yang mengundang manusia kepada Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, dan cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Ini ayat ibu-ibu dan bapa-bapa. Allah menyebutkan sifat nabi, tapi bila Allah kata syahidan, kalau anda dan saya ingin menjadi pengikut nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang perlu kita tahu, kalau syahidan, kita semua ibu-ibu dan bapa-bapa akan menjadi saksi ke atas umat yang lain. Tapi apa kriteria seorang saksi? Kalau orang saksi ni dia sembrono saja hidup dia, dia dah ada rekod penipu penyangak, dia masuk dalam mahkamah nak jadi saksi, agak-agak orang nak terima tak penyaksian dia? Tak kan? Nah, sebab itu ulama tafsir kata bila Allah sebutkan syahidan, yang maksudnya atau yang disifatkannya tu, maka syaratnya perlu kita tahu. Kalau nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi kepada umat yang lain, pertama kita mesti memenuhi kriteria syahidah. Orang yang menjadi saksi mesti ada integriti, mesti jujur, mesti amanah. Bukan yang namanya Muslim yang larikan duit company, yang namanya Muslim yang curi tulang, yang namanya Muslim yang tipu orang lain, itu bukan Muslim. Itu tak layak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syahidah. Itu yang pertama. Yang kedua Allah sebutkan mubashshira, yang membawa berita gembira, wa nadhira, dan memberi berita buruk atau amaran kepada manusia. Kita ni ibu dan bapa-bapa, tugas kita sebagai umat Islam ialah apabila manusia lupa, saudara kita terlupa, kita yang menjadi cermin mereka mengingatkan mereka. Cuma bila nak ingatkan orang tu, pertama hilangkan egonya. Bila nak nasihat orang, pertama hilangkan ego, kedua hilangkan sifat sombong, rasa lebih baik daripada orang yang kita nak nasihatkan. Kalau kita nak nasihatkan orang dalam keadaan kita rasa kita ni lebih baik, tinggalkan, jangan nasihatkan orang. Kenapa? Kerana apa yang ada dalam hati kita, dia akan menjelma dalam kata-kata dan perbuatan kita. Cara kalau orang yang kurang ikhlas, yang orang yang rasa riak, ujub dengan dirinya sendiri ini, bila nak menegur orang, caranya lain. Dia kalau ikhlas, dia tegur orang, cara dia orang dia terima. Tapi kalau dia tidak, dia akan bercakap dengan orang itu dengan nada yang condescending, yang merendahkan orang. Nah, ini peringatan. Umat-umat yang falas,
umat-umat yang puasa, umat-umat yang beribadah kepada Allah, yang melahirkan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong kita dalam menyampaikan nasihat dan teguran kepada saudara kita. Ingat ini bulan Ramadan. Mungkin satu hari kita ini pernah dalam keadaan yang mana kita ada di ujung-ujung pagar dan nak masuk dalam neraka. Kemudian Allah selamatkan kita, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kita dah nak masuk dah ni, Allah selamatkan kita. Allah bawa kita ke majlis maulid hari ini. Allah bantu kita jumpa guru yang ajar kita salat. Allah bantu kita jumpa guru yang membantu kita mencari matlamat kehidupan kita, mengenal Allah dan Rasul. Jangan lupa satu ketika dulu kita juga dalam keadaan manusia. Jadi kalau kita lihat ada yang orang tertentu bersifat rahmah lah yang kita diistirahatkan dan sebutkan, dan saya tak perlu sebutkan banyak ni. Dan yang terakhir, wada'iyan ilallah bi'idznih. Kita ibu dan bapa-bapa, kalau yang namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa kita perlu undang orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak undang orang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Allah sebut wada'iyan ilallah bi'idznih. Hatinya jangan terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda nak undang orang kepada Allah, tapi kita ni ekstern saja, luarnya jubah, luarnya serban, luarnya tudung labuh, luarnya baju burung, tapi dalamnya sebenarnya tak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjadi cara kita akan mengajak mengundang orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu syairnya menyebutkan, inna lillahi ibadan fatana talaqu ad-dunya wa qafu al-fitana falamma nadharu fiha wajadu annaha laysat bi hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mal sufuna. Yang bermaksud, sesungguhnya di kalangan hamba Allah ini ada yang bijak, yang cerdik. Mereka ini adalah orang-orang yang mentalakkan dunianya dan bimbang akan ujian-ujian yang ada dalam dunia yang mungkin membawa dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang telah lihat dunia, tapi dia ini lihat dunia ini tak ada artinya. Dunia ini bukan tempat negeri kita yang terakhir. Maka mereka anggap dunia ini hanya sebagai lautan yang dalam yang tak perlu kita masuk dalam-dalam. Wattakhadhu salihal amal, dan mereka menjadikan amal saleh mereka sebagai kapal yang membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapa-bapa, mudah-mudahan dengan kita pada hari ini bersama-sama dengan asatidz kita teringat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih penting bila kita keluar bersurai hari ini, kita teruskan kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.